Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Lindungilah kami daripada bala bencana-Mu ya Allah. Lindungilah kami daripada virus COVID-19 ini ya Allah. Permudahkan segala urusan kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami seluruhnya ya Allah. Hello, assalamualaikum. Selamat menonton M-Pop bersama saya Haris Alif. Dalam sedar tak sedar kita dah hampir sebulan duduk dekat rumah ni kan, sepanjang tempoh PKP ni, dan macam biasa disebabkan kita masih lagi dalam tempoh PKP ni, jadi kita mengamalkan orang kata social distancing. Kita tak adalah tetamu dekat studio, kita akan video call juga dengan tetamu kita hari ini, dan pada hari ini kita akan video call dengan Ustaz Azam Al-Kankari. Jom kita video call dengan Ustaz kita ni. Okey Ustaz, nak tanya sikitlah dekat Ustaz ni kan. Macam mana sepanjang tempoh PKP ni, dah pandai ke keluar seorang-seorang, beli barang rumah apa semua, jaga anak kan? Apa aktiviti Ustaz sebenarnya? Saya tak buat benda pun. Ya, lepas penonton semua, saya duduk rumah je lah. Isteri saya seorang jurawat, jadi dia kena pergi kerja. Jadi bila dia pergi kerja, saya duduk rumah jaga anak. Tapi apa yang Alik kata tadi memang betul lah. Saya dah pandai dah beli barang dapur. Aku dapat beza antara daun ketumbar dengan daun sup. Jadi ini antara hikmahnya PKP dulu. Waktu biasa, kita tolong tolak troli dengan beli apa bayar aja. Tapi kali ini semua kita kena buat. Jadi inilah antara hikmahnya. Duduk rumah dan kita membantu keluarga insyaAllah. Ya, betul tu Ustaz. Dan iyalah, kita sepanjang tempoh PKP ni kita duduk dekat rumah je kan. Ada yang dah macam merungut, boring lah apa semua. Jadi apa aktiviti yang Ustaz boleh cadangkan kepada anda semua yang ada dekat rumah tu? Silakan Ustaz. Itulah apa yang Alip tanya tu kan. Memang tak nafi dalam tempoh PKP ini kita bosan duduk rumah. Sebenarnya Nabi SAW bersabda, apa Nabi kata? Ada dua nikmat yang manusia biasa lupa. Apa dia? Pertama adalah nikmat sihat, dan kedua adalah nikmat masa lapang. Jadi sekarang ni waktu PKP ni banyak masa kita dekat rumah. So manfaatkanlah. Dan sekarang ni saya nampak ramai para pendakwa, para ustaz telah buat apa IG live, ada buat FB live, kita belajar mengaji secara online. Banyak sangat ustaz-ustaz kita sekarang sebagainya. Inilah masanya kita untuk tingkatkan ilmu dan juga tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul tu. Dan Ustaz nak tanya juga lah kan, seperti yang kita tahu untuk sepanjang tempoh PKP ni, bulan puasa nanti kita tak boleh nak terawih dekat luar, kita tak boleh nak pergi bazar Ramadan apa benda apa semua kan. Jadi boleh tak saya nak minta penjelasan daripada Ustaz, sebab ada yang bertanya macam mana kalau kita nak terawih sendiri-sendiri dekat rumah apa semua kan, macam mana kita nak buat amal ibadah dekat rumah? Jadi Ustaz boleh terangkan sikit tak? Betul Alif ya, kepada semua para penonton, bila mana ramai orang bertanya tentang soalan ini, Ustaz, PKP ni macam mana kita nak beribadah, nak solat terawih, sebab apa tak lagi masjid, tak lagi surau. Nabi SAW bersabda, apa Nabi kata, jika tiba bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka dan syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Ini jelas menunjukkan bahawa bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Walaupun tak boleh ke masjid, tak boleh ke surau, kita masih lagi boleh beribadah bersama keluarga di rumah. Solat tarawih boleh buat berjamaah di rumah. Tadarus Al-Quran berjamaah di rumah bersama keluarga dan sebagainya. Jadi jangan jadi alasan duduk rumah tapi malas nak beribadah. Bulan Ramadan, pesta ibadah insyaAllah. Okey Ustaz, betul ke sepanjang tempoh PKP ni kan, bila kita pun dah tak ada bazar Ramadan apa semua, jadi kita dah orang kata dah dapat elakkan daripada pembaziran, dan kita pun dah jauh lah daripada dosa-dosa mata. Yalah, dekat bazar Ramadan tu kan ada orang pakai macam ni macam tu semua, jadi kita tengok-tengok, betul ke tidak Ustaz? Ini memang betul. Betul Alif kata ya. Kepada para penonton, kita sedia maklum bahawa al-mubazirin, apa membazir ini adalah sedara syaitan. Ini Allah Ta'ala kata. Jadi bila berlaku PKP ini menghalang kita daripada ke bazar Ramadan, maka ini juga menghalang kita daripada membazir dan ataupun buat perkara yang mungkar, menjuluk mata, dosa kering dan sebagainya. Tapi jangan lupa, ada orang dia tak ke bazar Ramadan tetap berdosa. Sebab apa? Oh, dia tengok benda yang bukan-bukan di internet ataupun mungkin shopping online. Ini pun kita kena jaga. Apa pun pokok pangkalnya adalah iman kita. Jadi bulan Ramadan, kita mantapkan iman kita. Moga-moga Allah pelihara kita sentiasa beribadah walaupun duduk di rumah bersama keluarga dalam tempoh PKP ini. Dan teruskan berdoa, moga Allah bebaskan kita dari virus wabak ini insyaAllah.
Betul tu Ustaz. Dan kita ni dah halang-halang duduk kat rumah tu kan. Dah nak dekat pun bulan puasa. Apa kata kita betulkan balik kita punya solat ke, kita nak khatam Al-Quran ataupun apa-apa orang kata amal ibadah yang kita boleh buat dekat rumah, kita buat je. Jadi sekarang ni saya nak minta last word daripada Ustaz Azam Al-Kankari. Silakan. Ya, betul tu Alif. Ya, sebenarnya inilah masa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kerana mungkin masa lain kita busy, tapi bila tempoh PKP ini banyak masa terluang, inilah masa kita untuk tingkatkan ibadah, masa kita untuk betulkan solat kita, betulkan Al-Quran kita, subhanallah. Dan saya pesan kepada semua para penonton M-Pop, bersama-sama kita tingkatkan ilmu kita. Dan ramai para pendakwah di luar sana, ustaz-ustazah di Instagram, di Facebook, mereka buat live berkongsi ilmu dan sebagainya. Dan saya sendiri di Facebook saya Azhar Al-Kankari, Instagram Azhar Al-Kankari, saya juga ada berkongsi ilmu dan sebagainya. Jadi apa pun yang kita lakukan di dunia ini, kita tingkatkan diri kepada Allah. Moga Allah berikan kebaikan kepada kita, dan semua yang berlaku ini ada hikmahnya, insyaAllah. Baiklah, terima kasih banyak Ustaz Azam Al-Kankari kerana sudi bersama kami di M-Pop, sudi meluangkan masa untuk video call dengan kami kan. Jadi sampai sini saja kita punya rancangan pada hari ini. Kita dah habis dah. Tapi jangan ke mana-mana sebab kejap lagi Ustaz Azam Al-Kankari akan orang kata baca doa. Jadi tak payahlah tukar channel lagi. Stay je dulu. Kalau terlepas boleh tengok dekat TV9 dan kalau tengok standard version boleh tengok dekat Tonton. Hashtag kita jaga kita. Hashtag stop COVID-19. Duduk dekat rumah, jangan pergi mana-mana. Assalamualaikum. Bye-bye. Kepada semua para penonton M-Pop, bersama-sama kita tutup dengan bacaan doa. Moga-moga Allah makbulkan doa kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Lindungilah kami daripada bala bencana-Mu, ya Allah. Lindungilah kami daripada virus COVID-19 ini, ya Allah. Permudahkan segala urusan kami, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami seluruhnya, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi sya'um fil ar. Wa la fis sama'i wa huwa sami'un alim. Ya Allah, Tuhan kami, berkatlah kami di bulan Ramadan yang penuh barakah. Tak lama lagi nanti ini, ya Allah. Permudahkan urusan kami. Jauhkan kami daripada bencana-Mu, ya Allah. Jauhkan kami daripada COVID ini, ya Allah. Bebaskan kami daripada COVID-19 ini, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.